Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumpa lagi sama kita teman-teman di channel In Art Mural Indonesia. Ini kita akan proses mural di Ayam Geprek Kak Rus di Suhat, Malang. Nah, untuk ini kita pakai cat mobilek yang udah jadi kita langsung beli warna biru untuk blok dasaran dari warna putih. Dan ini kita masuk ke tahap pembuatan pola. Kita menggunakan kapur. Untuk proses pembuatan polanya sendiri, kita acak, jadi main tempel-tempel aja nantinya. Proses pembuatan pola ini biar nantinya tim lebih mudah mengerjakan. Jadi tinggal mengikuti pola aja, tinggal mewarnai saja sebenarnya. Menggunakan kapur mempermudah. Seandainya nantinya ada kesalahan, jadi tinggal dihapus. Kadang ada beberapa teman-teman yang pakai pensil, kita juga dulu pakai pensil, meskipun tipis, kalau media temboknya pakai background yang cerah, akhirnya kesusahan untuk menghapus, apalagi main catnya kita nanti tipis-tipis. Jadi kalau pakai kapur lebih gampang. Dan juga seandainya langsung ditindes, kapurnya juga langsung hilang. Ini proses pembuatan pola dasar untuk background yang nantinya rencananya sih pengen tak isi pakai permainan, mungkin tipografi, mungkin atau doodle. Saya ini sambil proses nyari ide juga. Jadi kadang kita ready desain dulu, tapi untuk proses pembuatan mural di Geprek Kak Rus ini kebanyakan sih biasanya langsung, soalnya permintaan dari klien memang pasrah ke kita, jadi cuman minta gimana caranya nyambung sama tema itu aja. Jadi untuk proses desainnya kita langsung di lokasi. Pembuatan polanya ini ya full langsung total, jadi kerjanya enggak bentrok nanti. Jadi kita selesaikan proses pola dulu, nantinya jadi untuk masuk ke pewarnaan bisa langsung satu kali jalan. Ya, ini sengaja kita percepat untuk videonya. Oh ya, jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe dan komen untuk bisa tanya-tanya seputar mural, for order juga bisa. Mohon dukungan dari teman-teman semuanya biar In Art Mural Indonesia bisa terus eksis dan terus berkarya. Dan jangan lupa untuk ditunggu video-video berikutnya. Sambil nunggu proses pembuatan polanya, jadi sebagian tim lagi proses pencampuran warna. Jadi
yang kita inginkan nantinya hasilnya akan soft. Jadi warna dasar biru yang tadi beli langsung kita campur warna putih, jadi kita butuh warna yang lebih terang untuk ini. Tim sedang melakukan proses pengecatan yang tadi untuk proses pembuatan polanya udah selesai, dan ini adalah hasil tim kalau nggak salah sekitar 2 jaman teman-teman melakukan proses ini. Ini tahapan pembuatan background. Jadi sebelum masuk ke proses pembuatan mural nantinya, prosesnya nanti rencananya sih saya pengen diisi font, mungkin nggak tahu masih sambil cari-cari ide. Ini proses kita start kemarin sekitar jam 8 malam, dan kebetulan sampai di lokasi sekitar jam 4 sore, dan ya lumayan kena hujan, jadinya istirahat dan akhirnya fit, teman-teman bisa proses. Nah ini proses penguasan pekerjaan manual menggunakan kuas. Ya, kita pakai cat Mowilek. Nah, hasil pola yang tadi kita buat dan siap untuk dieksekusi. Dan untuk ini adalah hasil akhir dari pewarnaan. Untuk video lanjutannya adalah proses pembuatan muralnya, ditunggu ya.